Apa kesan pian terhadap kegiatan hari ini, Pak? Banyak, terima kasih, Bang. Untuk semuanya, ya. Ini anak berapa ini, Pak? Anak yang ketiga. Anak ketiga. Umurnya berapa, Pak? 46. Namanya? Rizky Apik. Acara ini adalah acara rutin tahunan Pekerjaan Indonesia, tapi spesial untuk hari ini, ya, kita awali tadi pagi dengan sunatan massal, ya, yang dilakukan oleh dokter perusahaan. Kemudian pagi tadi mulai dari jam 9 sampai jam 12 dan sorenya dilanjutkan dengan acara buka puasa bersama ini. Tujuan dari acara ini adalah kita mensyukuri nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita dengan cara berbagi. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat dan barokah buat perusahaan. Semoga perusahaan juga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar, bagi karyawan, tentunya bagi bangsa dan negara.